Selamat pagi dan salam sejahtera. Info hari ini, dunia belum berakhir bila kau putuskan aku. Kuala Lumpur, pelakon Putri Sara Liana, 38 tahun, enggan melayan emosi dengan mendengar lagu sedih ketika berdepan dengan krisis rumah tangga. Enggan terus hidup berandam air mata, Putri Sara berkata, dia lebih gemar mendengar lagu yang mempunyai lirik positif dan mampu memberi motivasi untuk bangkit daripada kekecewaan. Sara memang tak layan lagu sedih pada saat-saat begini. Lagu yang Sara dengar sekarang liriknya lebih kepada membina semangat. Liriknya berbunyi begini, dunia belum berakhir bila kau putuskan aku. Lagu ini dinyanyikan oleh Seden Band, katanya. Ketika ditemui selepas menfailkan tuntutan cerai di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur kemarin. Pelakon Lu Fikirlah Sendiri The Movie ini mengulas pertanyaan lagu apakah yang sering didengar untuk mengobati kekecewaannya itu. Tambah Putri Sara, zaman untuk meratapi kehancuran rumah tangga sudah lama berlalu dan kini hatinya sudah cukup kental untuk menghadapi apa sahaja ujian yang bakal mendatang. Kerikis rumah tangga kami sudah lama berlaku dan Sara kini lebih kuat karena ada keluarga dan anak-anak di sisi. Walaupun Sara sudah failkan perceraian, tetapi Sara tak sedih pun. Sara harap jangan ada sesiapa menangis karena Sara, pinta pelakon drama Rantaian Aku Seorang Perempuan ini. Pergolakan rumah tangga Putri Sara dan Samsul Yusuf sejak 4 tahun lalu terus berlarutan apabila suaminya yang juga pengarah kontroversi membuat pengakuan sudah bernikah kali kedua dengan Ira Khazar di Thailand baru-baru ini. Kecewa dengan pendedahan Samsul dan enggan hidup bermadu, Putri Sara nekat untuk menfailkan perceraian Isnin lalu. Putri Sara dan Samsul mendirikan rumah tangga pada 8 Mac 2014. Mereka dikurniakan dua cahaya mata, Saikul Islam 5 tahun dan Sumaya 3 tahun. Sekian info hari ini, salam hormat.